Dirgahayu Persatuan Istri Insinyur Indonesia bekerja sama dengan GWO Tangsel dan Puskesmas Parigi serta Kecamatan Pondok Aren untuk melaksanakan pemeriksaan IPA-TES. IPA-TES adalah cara mendeteksi dini, salah satu cara untuk mendeteksi dini kanker leher rahim. Itu tadi ada narasumber, ada pemeriksaannya di sini, penyuluhannya tadi di Kecamatan Pondok Aren. Ya, seminar IPA-TES. Karena pesertanya diperiksanya di sini, dia mau meninjau bagaimana cara pemeriksaan IPA-TES. Mas, kami ini kurang, ruangannya kurang untuk laboratorium dan ruangan laktasi serta ruang lamah anak. Akhirnya saya mengajukan, boleh nggak ini lahan ini dibangun untuk penambahan area puskesmas. Ajukan ke dinas kesehatan dan nanti di langsung ke dinas bangunan. Sekarang rawat inap dan sebagainya harus ada tangga yang ram. Di sini kita belum ada ramnya. Ini karena puskesmas lama, kalau puskesmas baru udah ada ram untuk pasien ke atas. Puskesmas tidak ada tipe, ini dasar. Ada. Ya. FKPP tingkat pertama, semua puskesmas. Terakhir. Dengan perawatan. Alhamdulillah dengan kehadiran Ibu Wali Kota, apresiasi untuk masyarakat deteksi untuk memeriksa deteksi dini kanker leher rahim ini. Semoga semua masyarakat yang belum diperiksa menjadi termotivasi untuk IPA-TES. Karena kita juga puskesmas punya inovasi, yaitu inovasi mobile IPA. Setiap hari Senin, petugas puskesmas bidan mengelilingi masyarakat untuk pemeriksaan IPA. Himbauan kepada masyarakat, yuk rame-rame untuk ibu-ibu yang sudah menikah, mari kita laksanakan periksa IPA-TES untuk deteksi kanker leher rahim secara...